Setelah 2 tahun nih ceritanya nih kakak, udah panjang sekali. Sepanjang ini coba dari belakang. Dari belakang nih hampir udah sepinggang, sepinggul lah. Udah gerah banget nih, mau dipotong setelah 2 tahun. Potong rambut part 2, cek. Udah keinginan dia sendiri. Kita mulai dengan alat-alat yang kayak biasanya itu sederhana banget ya, cuma butuh nih alasnya ya, terus ada juga ikat rambutnya, gunting udah, sama sisir garpu andalan, simpel saja nah, ini hair cupnya untuk menutup, angkat dulu rambutnya. Ini penting banget. Nah, ya pakai hair. Ini rambut terpanjang Queen Bee seumur-umur ya. Sudah nggak betah. Oke, kita langsung aja potong. Ya, mau potong. Nih, setelah dipotong seperti ini, kita ikat ya. Kuncir kuda ya, lagi siap ya, sudah sekarang duduk dulu ya, simple banget tapi ya memang harusnya udah berpengalaman ya, seperti dulu aku motong rambut anak sendiri nih ya. Awalnya dari yang bagian sekitar 20 cm paling bawah dulu. Ini yang dulu aja disimpan nih. Ini kayaknya bakalan disimpan lagi. Aduh. Nih ya, dilihat. Ya? Ini potongan pertama. Nih. Oh, ya. Ini yang pertama ya. Gimana, masih mau lebih pendek lagi? Masih. Sekitar 25 cm lagi ya. Sampai kepala aku gak kelihatan. Merelakan judulnya. Jadi udah pengalaman kah nih dengan rambut yang sepinggul tuh? Iya. Karena rambutnya lumayan tebel. Ini pakai gunting yang biasa aku pakai buat gunting poninya kakak. Agak lumayan nih. Agak lumayan lama. Soalnya kita pakai bukan gunting salon ya. Ini adalah guntingan yang kedua. Nih, guntingan kedua. Wow. Coba udah seberapa? Ini hasilnya udah segini. Coba kita lepas pelan-pelan. Apakah dia masih mau lebih pendek lagi? Wah, cepas. Nih, nanti. Tuh. Wow. Kayaknya mau lebih pendek lagi ya? Tuh, masih bisa dikuncir.
Ini mau wah, ketiga kali, potongan ketiga cek. Potongan ketiga cek. Ini sudah dikunci lagi. Cukup gini aja nih. Diangkat gini ya. Mau potong sekitar 10 cm lagi. Bagaimana dengan hasilnya ya? Karena emang tebel rambutnya Sasha. Dan kita potongnya ini di hari ke 9 puasa. Jadi berdua ini lagi puasa nih, gunting rambutnya. Nyalon pas puasa. Nyalon di rumah cek pas puasa 2022. Aku gak terlalu kelihatan ya. Ketiga. Oke, kita mau lihat. Nah. Ini hampir kayak yang dulu 2 tahun lalu. Oke. Kita keringin dulu ya biar kita lihat hasilnya. Nah, dah, ini dia hasilnya. Suka enggak? Suka. Akhirnya ya setelah 2 tahun dia gak potong rambut, potong rumah. Potong lagi di rumah maksudnya mam. Potong rumah. Nih rambutnya. Ya hasilnya nih. Udah gak gerah lagi kan. Yang penting ya. Yang penting kan tahu gimana rasanya rambutnya panjang banget itu. Hampir terus pinggul. Oke, see you Rose Mayo Queen. 2022 nih kita potong rambutnya pas puasa ke-9 di Ramadan 2022. Nyalon pas puasa cek.